Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobatku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya di channel Sobat Ate kali ini ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan bahan belajar lagi ya, belajar aplikasi ORC 2022 ini ya. Nah, untuk yang masih sangat pemula sekali ya, kalian bisa simak deskripsi video ini untuk tutorial setting-setting ya yang dibutuhkan agar tampilan seperti ini dan bisa dimainkan dengan mudah ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas DJ ya. DJ kalian bisa download setnya di deskripsi lalu memasangnya, dan untuk tempo saya memakai 128 BPM ya. Kalian juga sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Kalau belum bisa cepat itu yang pelan saja. Nah, untuk instrumen kita menggunakan hypersaw kali ini ya. Hypersaw volumenya 40, itu terserah kalian ya. Kalian setting-setting sesuai selera kalian. Dan untuk kali ini not angka yang akan kita bahas ya di atas ini ya, di atas ini. Nah, beserta chordnya. Untuk langkah yang pertama, kalian harus menghafalkan not angkanya dulu ya. Untuk yang belum bisa baca not angka ya, kalian bisa simak playlist ya untuk tutorial mudahnya khusus pemula itu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Ini kalian setelah menghafal ini, kalian langsung gabungkan dengan chordnya. Chordnya itu A minor, C, F, G, A minor. Nah, ini mudah sekali ya. Kalian yang langkah yang pertama itu mengklik intro 1 ya. Nah, sampai nyala seperti ini ya. Variasi 1 diklik dulu, lalu intro 1. Nah, seperti ini. Jadi, klik A minornya ya. Klik A minornya langsung. Langsung kita mainkan. Ke C, ke F, G. Nah, klik variasi 2. F, G, A minor. Nah, sangatlah mudah sekali ya. Kalian jika terlalu cepat ya, kalian bisa memelankannya. Yang penting teknik-tekniknya sudah saya berikan. Nah, ini sangatlah mudah sekali, kalian bisa menggunakannya untuk belajar. Jadi untuk tutorialnya sedikit-sedikit saja ya, yang penting pasti. Nah, oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Ate. Terima kasih dan wassalam.